Selamat berjumpa kembali di channel Main Review Mainan Taman Toys. Kali ini masih seputar mainan yang sangat keren sekali, yang memang tidak akan habis-habisnya untuk dibahas karena memang sangat unik sekali, yaitu RC helikopter. Dimana RC helikopter ini banyak sekali jenisnya, banyak sekali keunggulannya, macam-macamnya, sehingga jika tidak dibahas satu persatu maka tidak akan seru rasanya, karena sobat harus tahu berbagai macam versi, berbagai macam kelebihan yang terdapat di masing-masing RC helikopter itu sendiri. Jadi tiap satu berbeda merek atau berbeda seri itu berbeda-beda pula spesifikasi dan keunggulan-keunggulannya. Dan untuk kali ini ada seri G500, di mana tampaknya seperti ini. Langsung saja kita buka. Ada remote controlnya seperti ini, memang terlihat sangat sederhana sekali, di mana di sini ada pilihan channelnya, di mana dalam channel ini stay di dalam satu tempat saja seperti ini, ada ABC, nanti bisa kita pilih. Lalu ini ada tombol menghidupkan dan mematikannya, di mana ada LED di sini, di mana kalau misalkan kita on kan akan hidup. Ini untuk balance, keseimbangan kiri kanan. Ini seperti biasa untuk memacu helikopter ke atas, dan ini untuk berbelok kiri kanan. Ini untuk maju mundur. Jadi ini untuk menaikkan helikopter, ini untuk menurunkan helikopter, ini untuk membelok kiri kanan, ini untuk lurus ke depan, dan ini untuk lurus ke belakang. Perlu kita tahu dalam seri-seri channel ini ada beberapa channel, diantaranya ada 2,5, ada 3, 3,5 dan 4. Di mana masing-masing channel bisa memiliki kelebihan tersendiri. Seperti yang untuk 3,5 channel ini dia bisa diagonal. Sedangkan untuk yang 2,5 channel itu hanya bisa ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Itu perbedaannya, garis besar perbedaan antara channel-channelnya. Nah itu dia, ini mungkin paketnya seperti ini, dan kita akan mencoba menerbangkannya di tempat yang agak luas.